Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayati imanamukum billaili wan nahar. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin atau falata ta'anna dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, genera kepikiran niklap utawa ngayu-ayu seneng terminal nenggone dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetap jelalatan, tak jamin. Masuk ke ngarep masjid Demak gak utawa gede-gede. Pangeran bedelok wong liwat tuh kelingur. Barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yofur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah, mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itsma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiat. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja, ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket patek kandani, iki ras kedar turu, ya aku kudu ngerti, iki apa ninggal maksiat. Hitung mulai saiki, bismika Allahumma ya bismika. Amun, ayo roket patek, hitung, anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam, berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat ra subuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Butuhati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana. Termasuk la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup suan Pak Rosid, salami tembelak 100.000, dipandu caranya tobat diwari istighfar. Nomor loro itu penting. Nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya. Maksud kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya yang jelas enggak usah dibunuh. Enggak usah apa? Enggak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu? Karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya, kenapa tidur itu sakral? Coba, semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi.
inni arofil manami anni atfahuka fangzur mata tara. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik, yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, terus baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia, anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar dajjal, dajjalnya kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan sik ku. Raiso turu terus raiso turu mangan sik ben warak ben iso turu. Insya Allah dikejar dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur gak karu-karuan karena tadi.